dan tadiah pada ahli-ahli lembaga yayasan dan juga ketua eksekutif, kerana beberapa siri program-program yang dalam skop pendidikan. Sememangnya pendidikan itu satu teras yang paling utamalah bagi kita di yayasan kita ini. Berbagai-bagai bentuk, sama daripada program back to school, program apa ni, bantuan awal masuk ke pusat pendidikan tinggi, bantuan rancangan makanan tambahan kepada murid miskin 2,500 orang di sekolah-sekolah dalam wilayah, dan lain-lain program yang berkaitan dengan kesempitan, yang berkaitan dengan akademik. Itu memang antara program kita yang paling diutamakan sekali. Silakan Leli Patricia binti Khairul Zubah. Dipersilakan juga Adriana Fadelin binti. Dalam bidang pengurusan pelaburan. Tanjung Malim Perak.